Apa sih Bambang, ganggu banget nih, gue lagi tidur nih kocak. Perasaan aku tidur siang deh, lu kok udah bangunin orang sahur sih? Padahal gue tidur siang tadi, sahur, bapak kau sahur, Bambang ini masih sore kocak gimang. Lah iya guys, pantas gue tadi perasaan tidur siang, harusnya aku bangun sore kan, malah gue kira gue tidur sampai sahur, dibangunin sahur sama si Bambang kocak. Napa Bambang bangunin? Nah, ada masalah apa lu Bambang? Kirain udah sahur. Pala lu Bambang udah sahur, ini masih sore kocak. Oh, mana aku haus banget lagi nih bangun tidur guys. Ya udah temenin Bambang dah. Temenin kemana Bambang? Mau temenin kemana? Ya udah aku temenin nih. Temenin nyari es campur. Oh ya udah Bambang, ayo. Di mana mana? Biasanya sih di depan masjid ada banyak penjual takjil, Bambang. Ayo udah deh, ayo ke depan masjid kita, Bambang. Nah, ini sarungku. Gua pakai tidur, teman-teman ya. Eh, Bambang. Bambang ngebling, teman-teman. Nah, ini Bambang. Nah, ini abang yang jual nih, Bang. Nah, udah beli sana. Gua udah beli, Bambang. Tapi ya aku masih mau beli sih, tapi gua mau beli yang lain, Bambang. Yuk, balik. Loh. Kok balik sih Bambang? Lah, kenapa balik kocak? Lu gak beli? Kan Bambang cuma nyari, gak mau beli. Astaga, gua malu sama Babangnya tadi. Bambang, gua udah bilang mau beli Bambang. Kocak. Apa sih? Lah, gimana ini guys? Aku malu guys. Aku udah bilang mau beli, malah gak jadi beli kocak si Bambang. Kan cuma bilang nyari. Iya sih Bambang nyari-nyari, kok gak beli sih? Ah, gua aja yang beli kocak Bambang. Gua aja udah beli. Nah, jangan bilang lu nggak ada duit Bambang. Gue beli deh bang. Nah, gue mau beli. Lu mau beli apa Bambang? Aku mau beli pisang hijau deh. Pisang hijau Makassar guys. Aku beli ya satu ya 10.000. Terus kamu mau apa Bambang? Bambang nggak ada duit. Ya udah nih. Eh, salah kocak. Itu lah diambil sama si Bambang. Bambang tuker pentongan boleh nggak? Boleh, ya udah. Sini pentonganmu Bambang. Sini pentonganmu buat bangunin orang sahur nanti guys. Nah, yaudah, ini pipa-pipa, lotong pipaku juga balikin kocak, tembak-tembakan pipa gua. Nah, balikin. Kocak dipake. Jangan Bambang nanti dimarahin Pak Aji di sini. Nah, tuh ada banyak Pak Aji di sini. Nah, itu Bambang nonton duit tuh. Tuh. Nah, lu beli sendiri dah. Lu mau beli apa terserah Bambang. Nah, di sini saya mau beli bikola apa sirup marjan nih. Bikola sama sirup marjan deh. Kita Pocari Sweat juga guys ya, karena kita habis dehidrasi ya, kekurangan air guys ya, nggak minum seharian. Di sini kita mau beli es campur apa kolak pisang. Wah, kolak pisang ada dua nih. Es campur aja dah, atau kita beli semua dah. Kita beli aja semua guys. Nah, untuk bagi-bagi juga orang di rumah ya, sama tetangga ya. Nah, kita bagi-bagi sirup juga dah. Sirup marjan melon, leci saya nggak suka guys. Nah, sip. Kamu udah beli Bambang? Mana sih Bambang? Waduh, Bambang malah ke Foodpedia kocak. Mau ngapain di situ Bambang? Mau nongkrong. Nongkrong di tempat makan. Jangan Bambang, kan belum buka ini Bambang. Masih jam 4 Bambang. Jangan Bambang, jangan. Mending sini Bambang, sini. Aku ajak kamu main. Ini Bambang, seru banget. Ayo. Nah, aku sudah buat ini Bambang. Nah, meriam bambu Bambang. Nah, kita buat berisik ke ini teman-teman ya, kampung ini, walaupun ada banyak babang-babang sih nggak apa-apa lah ya. Nah, kamu lihat Bambang, ini meriamnya mengarah kemana? Mengarah ke bakso sana ya. Nah, Kang Bakso yang buka siang-siang guys. Nah, dan juga toko dan Indomaret guys ya. Wih, Bambang jangan gitu guys, Bambang. Jangan Bambang. Nah, maksudnya kita tembak dia guys ya. Nah, oke sip. Nah, di sini saya sudah ada ini nih. Nah, nanti makanya saya tadi beli Pocari Sweat nih. Enggak apa-apa ada isinya, teman-teman ya. Kita reload dulu, guys. Oh, ini udah reload, guys. Udah reload ya. Kok gua malah minum sih? Nah, bentar. Nah, oke sip. Isi lagi, reload. Nah, kita arahin dulu guys, kita arahin dulu. Nah, ke sana. Nah, sana. Kang Bakso. Nah, sip. Langsung seger itu penjaga Indomaretnya. Kita tebak guys. Boom, wede. Relock lagi. Nah, boom, wede. Kamu mau ini Bambang depan sini. Nah,
merasakan Bambang suaranya. Nah, tuh. Boom. Ini cuman suara guys ya, enggak ada ini tembakan, enggak ada peluru guys ya. Nah, tapi entah ini. Oh, kayaknya ini pelurunya di Pocari Sweat, tapi yang saya tahu meriam bambu itu ini guys. Enggak pakai peluru ya. Nah, tapi ini kok masukin Pocari Sweat guys. Entahlah ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, oke, dan di sini juga saya punya ini Bambang. Oh, kamu udah punya juga ya. Nah, ini guys, lodong pipa ya. Nah, oke, sip. Di sini kita bakalan isi dulu spiritusnya. Apa sih Bambang? Di sini kita bakalan reload, kita tembak pillagernya. Ih, lari si pillagernya, guys. Wah, kita reload dulu, reload, reload. Nah, kita tembak nih Bapak Bambang pillager. Eh, belum reload, guys, poker reloadnya. Lah, kok enggak kena sih? Gua yang aim apa gimana nih, kocak. Reload, reload dulu, reload, reload. Reload, 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 reload. Nah, hop. Bisa kena, guys. Ya, keren, 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 keren. Nah, lu mau ngapain, Bambang? Lu mau ngapain? Gak tau pakainya Bambang, gak tahu. Kita tembak aja pakai ini ya. Oke, sip. Nah, gini caranya Bambang. Kamu butuh Pocari Sweat, makanya saya tadi beli Pocari Sweat Bambang. Nah, kalian tak kasih dulu di sini guys. Habis itu kalian kasih torch, nyalain. Nah, oke, kamu udah gak bisa pakai ini Bambang. Nah, ini masih bisa kepake Bambang. Jadi kamu butuh ini Pocari Sweat, taruh di tangan kiri lu Bambang. Nah, soalnya itu pelurunya ya, nanti bakalan reload guys. Nah, oke, sip. Wah, ini udah rusak guys, udah kepake ya. Sip, apa Bambang? Lah, ya, mau coba? Nah, oke, sana tuh. Lah, mengarah kemana itu guys? Nah, jangan diminum kocak, pakai torch ini, pakai torch. Kalau ada udah diisi, pakai torch buat nyalainnya, nembakinnya. Nah, tembak. Nah, kayak gitu Bambang, kocak gimang si Bambang guys. Gak tahu dia ya guys ya. Nah, oke. Bentar lagi buka puasa Bambang. Ayo ayo kita buka puasa di masjid aja Bambang. Ayo ayo. 2 jam kemudian. Udah Bambang, sampai maghrib Bambang main gituan guys. Ayo ayo ayo. Ayo. Nah, di sini kita sudah beli makanan tadi guys. Nah, kita makan di sini deh Bambang, di Foodpedia. Kita nongkrong di sini aja Bambang. Ayo ayo ayo. Nah, kita nggak usah beli makanan di sini ya, jadi karena kita udah punya makanan guys. Nah, di sini aku mau di sini Bambang. Nah, di sini saya mau taruh makananku guys. Nah, oke, sip. Nah, oke, sip. Habis itu di sini ada bikola sama jangan dihancurin Bambang. Bambang hancurin. Oke, sip. Mama, Bambang udah makan kolak pisang gua, guys. Gua makan pisang hijau ya. Nah, oke, sip. Gua yang beli, Bambang yang makan ya. Sip. Makan lagi. Oke, sip. Nah, itu tuh Bambang. Lu mau minum bikola satu botol gede tuh, Bambang. Minum tuh. Nah, di sini kita minum marjan ya, satu botol, guys ya. Sampai tenggorokan sakit itu, guys. Gak dikasih air, guys, marjannya diminum langsung ya. Satu botol kocak. Diabetes dah tuh. Iya, Bambang. Di sini kita bakalan coba minum Pocari Sweat juga, guys. Soalnya kita dehidrasi ya. Widih, seger banget, guys. Mantap, mantap, mantap. Oke, Bambang bayar ya. Ya udah kita bayar juga nih, guys. Kita bayar 20.000. Nah, sip. Oke, guys. Masjidnya mati lampu. Oh iya, Bambang, masjidnya mati lampu. Nah, karena masjidnya nggak ada terawih, teman-teman, soalnya mati lampu ya. Jadi kita perang sarung aja sama si Bambang. Loh, langsung rusak guys, kok bisa sih? Langsung rusak guys sarungnya guys. Sini. Itu sakit juga teman-teman ya, tapi sarungnya langsung rusak guys. Bambang mau kemana lu Bambang? Mampus lu ya. Wah, parah lu ya Bambang, lari ya lu ya. Kocak, lari kemana sih Bambang guys? Bukan perang sarung ini Bambang. Oke. Reload. Mampus lu Bambang. Sakit juga ternyata kayak ginian guys. Oke guys, jadi seperti itu ya. Nggak ada terawih guys. Soalnya kita bocil nakal ya. Bambang modar guys. Nah, oke guys, jadi seperti itu. Awas Bambang, awas. Oke guys, jadi seperti itu. Lu. Kenapa dah? Apa sih Bambang pengen gua tembak lu Bambang? Oke, sip.
Bambang pengen ditembak guys ya. Gue belum reload kocak. Mampus lo. Nah satu kali hit lagi tuh Bambang guys. Reload dulu, reload, reload, reload. Reload, reload, reload. Reload, reload. Isi poker speed. Bang, 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 bang. Apa sih Bambang? Mampus lo. Dua hit guys, player mati ya. Oke guys, jadi seperti itu. Nah, di video kali ini kita bakal men-showcase dan mereview add-on spesial Ramadan, teman-teman ya. Nah, jangan coba di rumah ya, guys. Ya guys, jangan coba di rumah. Bahaya banget, guys. Oke, jadi di sini saya sudah pasang add-on yang namanya itu add-on Ramadan 1443 Hijriah. Padahal udah 144 Hijriah ya. Jadi add-on ini tahun lalu teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, masih bagus digunakan sampai sekarang teman-teman ya. Dan di sini saya pakai versi 1.19.63 dan ini semuanya work teman-teman ya. Nah, kamu ngapain Bambang? Kamu pegang apa? Pegang ginian Bambang? Lah, ya guys, Bambang pegang apa ya? Lu pegang apa Bambang? Gak ada Bambang. Kita ke game mode C dulu. Nah, jadi seperti yang kalian sudah lihat tadi teman-teman ya, ada gerobak, terus ada ini meriam bambu. Wih, pelajarnya pakai meriam bambu Bambang. Sini lihat Bambang. Ada meriam bambu, terus ada ini guys, lodong pipa. Nah, jadi kalian bisa pakai tembak-tembakan pakai lodong pipa guys ya. Nah, oke, sip, kita reload dulu. Nah. Dan ini lodong pipanya itu sakit banget, teman-teman ya. Kita tembak nih. Dor. Langsung mati, guys, villager-nya ya. Oke, jadi ada banyak item yang kalian bisa gunain di add-on ini, guys. Dan mungkin saya bakalan contohin beberapa, teman-teman ya, seperti gerobaknya ini. Nah, gerobaknya ini ya tentunya kalian bisa beli makanan dan minuman yang ada di gerobak ini. Di gerobak ini ada pisang hijau, ada kolak pisang, ada es campur. Bentar, aku mau lihat menu-menu makanan apa aja yang ada di sini. Oh, iya guys, ada banyak ya. Nah, di sini ada sirup ABC, padahal di gerobaknya ini nggak ada sirup ABC, teman-teman ya. Kayaknya belum dijual sama babangnya, guys ya. Dan di sini juga ada kurma dan juga ada mangkok kosong. Ini mangkok kosong untuk apa dah? Emang bisa diisi, guys? Bisa isi kurma? Oh, nggak bisa, guys. Oke, sip. Dan di sini ada juga teman-teman ya, pentongan 3D yang Bambang pakai tadi buat bangunin aku padahal masih sore, guys. Dan di sini kalian bisa gunain pentongannya juga ini, guys. Nah, tuh. Nah, jadi ada suaranya, guys. Keren-keren-keren ya. Dan juga ada pentongan yang ini, guys, kalian bisa pasang, teman-teman. Bentar, kita ambil dulu ya. Nah, di sini ada dua pentongan teman-teman, ada yang kalian bisa bawa-bawa, pentongan 3D, dan juga ada pentongan biasa yang kalian bisa taruh di seperti ini guys. Dan ini masih juga bisa bunyi teman-teman ya. Nah, dan yang aku suka tuh dari addon ini, tekstur-teksturnya itu keren-keren teman-teman. Nah, ini tekstur bambunya keren guys. Nah, pentongannya juga ini, nah kalian bisa lihat nih, wih keren guys, dipegang kayak gitu ya. Nah, terus dipukul kayak gini. Nah, dan juga gerobaknya tuh keren guys, teksturnya nih. Ada kaleng kongguan, ada telenan gini. Nah, bannya juga bulat. Wah, ada ini kayu-kayunya buat gerobaknya itu seimbang, gak jatuh, guys. Nah, dan di sini juga ada banyak soalnya, guys. Nah, ada beduk nih. Nah, ini saya sudah taruh juga beduk di sini, guys. Nah, ini beduk. Jadi beduknya itu juga bisa bunyi, kalian tinggal pukul aja. Nah, beduknya modelnya kayak gini, guys. Keren-keren-keren teksturnya ya. Nah, dan di sini juga ada mic teman-teman. Mic-nya ini kalian bisa pakai azan dan juga salawatan teman-teman ya. Nah, di sini kita bakalan coba. Nah, kalau kalian interaksi sekali dia bakalan azan teman-teman. Nah, kenapa kita nggak pakai ini ya? Selalu lupa guys ya. Kenapa kita nggak pakai azan pas kita pengen buka tadi teman, drama buka ya. Sama beduk juga teman-teman. Nah, di sini kita bisa matiin juga. Nah, kalau kalian nyalain yang kedua kalinya bakalan bunyi salawatan teman-teman ya. Nah, lah, kok azan juga guys? 2 jam kemudian. Nah, ini guys yang aku maksud guys. Oke, jadi seperti itu untuk mic-nya guys ya. Nah, kalian bisa matiin juga. Dan juga di sini ada radio teman-teman ya. Nah, radionya ini kalau kalian putar, mungkin saya bakalan ambil radionya aja guys ya. Kita taruh di depan. Dan radionya ini kalau kita putar, musik apa yang bakalan keputar guys? Kalian mendengar? Loh, kok nggak bunyi Bambang? Loh, nggak bunyi Bambang?
Coba kamu nyalain Bambang. Di Bambang ada? Iya guys, kok gak ada ya di gua ya? Nah, Den. Wah, copyright ini guys. Copyright kayaknya. Semoga aja enggak ya. Nah, jadi seperti itu guys. Ada musik untuk ini guys, radionya ini ya. Nah, jadi bakalan random guys. Nah, ini Wadimur nih. Jadi random suaranya yang keluar, musiknya yang keluar. Bisa jadi musik Ramadan dan juga musik sarung Wadimur, teman-teman. Nah, ini Wadimur ini kocak. Nah, ini guys. Ramadan tiba. Oke, sip, keren-keren. Matiin Bambang, nanti copyright takutnya, guys. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian bisa dengerin musik Ramadan tiba dan juga musik Wadimur ya. Oke, sip. Udah Bambang, udah kocak Bambang, berisik juga nih Bambang. Matiin Bambang, malah joget si kocak. Oke guys, dan di sini juga ada dus isi Indomie. Nah, oke, di sini ada dos teman-teman. Sini Bambang, kamu mau makan Indomie sama Kongguan. Dan juga di sini ada biskuit Kongguan teman-teman ya. Nah, kalian bisa buka dan yap, yang keluar itu ya biskuit guys. Cuman bukan biskuit Kongguan yang keluar nih. Oke, dan juga di sini ada kardus Indomie. Nah, kalian bisa buka dan yap. Oke, sip. Keluar Indomie ya. Bukan rengginang ya. Iya, Bambang, bukan Bambang yang keluar, Bambang. Nah, yang keluar ini guys, cookies ya. Enak ya. Dan juga tentunya di sini ada uangnya, teman-teman, tapi cuma 2 nominal, teman-teman ya. Jadi di sini ada 10.000 dan juga 20.000, teman-teman. Di sini juga ada ini guys. Ada sarung. Jadi ada sarung untuk kalian taruh di pundak kalian seperti ini. Nah, seperti saya ini. Dan juga ada sarung yang kalian bisa pakai. Nah, dan juga ada sarung yang kalian bisa pakai buat perang sarung, guys. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, seperti ini, guys. Wede, keren. Jangan perang sarung, guys, di masjid ya. Ini cuman bercanda-bercandaan doang, guys. Jadi kalau kalian pengen perang sarung ya di Minecraft aja, guys. Jangan di masjid, kocak. Dan juga di sini ada baju kokonya, ada warna hitam. Nah, dan juga ada warna putih, teman-teman. Nah, sebenarnya masih ada banyak sih, teman-teman. Nah, ada ketupat, ada makanan nih yang kita tadi makan pas buka, guys ya. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, dan yang aku suka tuh makanannya tuh 3D, guys ya. Jadi bisa ditaruh kayak gini, guys. Nah, oke, sip. Oke, tapi ini kalau udah kebuka, guys, kardus sama kalian kongkuannya udah nggak bisa ketutup ya. Nggak bisa ditutup, guys. Oke, guys, jadi seperti itu pada add-on kali ini, guys. Nah, kalian bisa lihat di pojok kiri atas tuh add-on lebaran by Crab ya. Nah, kalian bisa langsung cek aja dia punya YouTube, teman-teman ya. Jadi kalian bisa support kreatornya dengan cara subrek channelnya guys ya. Bagi teman yang ingin download, langsung saja cek link di deskripsi untuk download add-onnya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.